Lemah bang. Lemahnya. Di Bengkulu. Panorama Bengkulu bersama Bang Zul. Kami melihat harapan dari para pedagang untuk ditata ke depannya. Jadi dari segi harga-harga mayoritas stabil, tapi ada keluhan harga terigu naik dan juga harga gula. Harga gula aren dan gula merah naik sekitar 20-25%. Ini menjadi pesan yang sangat penting bagi Prabowo Sandi. Apalagi kita mau bicara mengenai topik debat berikutnya. Dan Bengkulu ini punya potensi yang luar biasa. Saya sama Bang Zul hari ini ingin memotret potensi Bengkulu dan kita ingin bangun ekonomi kerakyatan.